Diskai. Nah, Diskai orangnya tertutup sih dia. Dia nggak pernah curhat atau apapun, bahkan. Kemarin kan kalian sempet galau nih sama Rara, mungkin kayak gimana sih mas? Adiskai. Adiskai orangnya tertutup sih dia, dia gak pernah curhat atau apapun. Bahkan selama gue kenal sama Adiskai, dia tuh gak, gue gak pernah ngeliat Adiskai tuh punya pacar, punya pasangan. Nah, mungkin akhir-akhir ini pas sama si apa, Rara ya, Rara jadi ada hubungan spesial, gue juga gak tahu. Cuman gue cuma dengar-dengar doang katanya emang ada hubungan spesial, cuman kalau sekarang gue sih gak tahu hubungan Adi sama Rara. Oh, kalau dapat kabar juga sekarang dia udah punya gebetan baru malah. Selabis dari ini mungkin Mas Arman tuh. Adiskai. Iya. Oh, enggak tahu. Berarti Adiskai memang enggak pernah terbuka mungkin sama Mas. Sama teman-teman juga enggak pernah terbuka. Tapi kalau kelihatan dia posisi lagi galau gitu misalkan. Kelihatan enggak sih Mas raut wajahnya mungkin iya, pas kemarin sih gue lihat pas dia ulang tahun. Kelihatan sih dia kayak dia nunggu sosok yang apa ya? Nunggu sosok yang dia tunggu sebenarnya. Cuman gue liat kemarin gak ada yang datang juga, cuman syukur alhamdulillah orang tua yang datang, jadi udah terobati lah. Kalau dari tipe-tipe perempuan sendiri pernah cerita mas seperti apa mungkin ya? Oh bener-bener gak pernah cerita ya kalau salah satu. Aku dari temen ngejodohin siapa, persempet gak ngejodohin lu main aja mainnya atau gimana? Bagi temen satu. Gak pernah juga sih, karena emang apa ya, dia juga gak pernah cerita, terus kita juga jadi bingung mau jadi dia gimana, jadi kita juga mau jodohin juga bingung. Terima kasih. Terima kasih.